Informasi lainnya, pemirsa, perjalanan Taruna Akademi Angkatan Laut dalam misi budaya KRI Bimasuci hari ini telah mencapai Tiongkok. Di Taman Kota Zhenjiang, para taruna menggelar atraksi drum band genderang seruling yang menarik perhatian warga sekitar. Berikut laporan reporter RTV Deden Yulianes dari Tiongkok. Hello. Atraksi drum band genderang seruling Taruna Akademi Angkatan Laut ini rupanya menjadi hiburan dadakan ratusan warga Zhenjiang yang tengah beraktivitas di taman kota. Mereka sangat antusias menyaksikan permainan drum band para Taruna Akademi Angkatan Laut ini. Bahkan, tidak sedikit dari warga yang berebut untuk berfoto bersama dengan para Taruna. Pemirsa, baru saja genderang seruling dari Taruna Akademi Angkatan Laut bermain di kota Zhenjiang, Cina untuk pertama kalinya. Dan bagaimana? Kita ketemu aja langsung ya dengan para pemainnya. Halo Mas, selamat siang ya. Gimana pertama kalinya main di negeri Cina? Mantap. Pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman pertama di luar negeri. Di luar negeri ya? Siap. Ada berapa orang sih semuanya main? Ya, kami ada 100 orang. Terus? Main semua seorang apa yang berat tadi? Medannya terutama medannya. Untuk pasir, ada pasir di pas jalan medannya masih disesuaikan dengan tempat yang biasa latihan, disesuaikan tempat lah, tapi terus semangat ya. Semangat. Lanjut kemana nih? Korea. Yes. Ayo, mau main ini lagi nanti? Satu main gendera sulingnya? Terima kasih. Oke, pemirsa, itu dia dengan obrolan singkat saya dengan beberapa orang taruna yang menyatakan bahwa saat ini mereka merasa senang dan selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan pelayaran ke negeri Korea Selatan dalam rangka pelayaran Kartika Jalakrida selama 100 hari. Dari Zhenjiang, Cina, Deden Yulianes, RTV.